Pers KPK Tipikor Saluran Informasi Lintas Indonesia Pengurus Porbi dilantik, Niniak Mamak, jangan ada lagi Porbi abal-abal di Padang Pariaman. Rabu 30 November tahun 2022, ratusan pengurus Porbi Santero Kabupaten Padang Pariaman nampak penuh sesak di aula rumah makan sambal Lado Kurai, Taji Kota Pariaman, didampingi setidaknya 20 orang niniak mamak dari empat wilayah menghadiri acara pelantikan kepengurusan Porbi Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Adalah AKBP Purnawirawan Maimuspi Se, MM atau yang kerap disapa Epikaruik, beserta jajarannya dilantik oleh Porbi Sumbar di hadapan Niniak Mamak Selaku, Suntiang, pemilik buruan yang bernaung di bawah bendera Porbi, Perkumpulan Olahraga Buru Babi Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman, masa bakti lima tahun ke depan. Porbi Padang Pariaman adalah organisasi hobi dan silaturahmi, Suntiang Dek Niniak Mamak, Pamenan Dek Nan Mudo, untuk itu fungsi niniak mamat di sini sangatlah penting dan kami yang mudo mudolah yang akan menjaga agar budaya berburu ini tetap lestari untuk diwariskan ke anak cucu kelak, ujar epikaruik di sela pelantikannya. Senada dengan epikaruik Zainal yang menjabat sebagai ketua porbi wilayah 1 juga menyampaikan, mustahil buruan berlangsung tanpa melibatkan niniak mamat, karena segala sesuatunya di perburuan itu adalah milik niniak mamat, sedangkan kami yang mudo mudo hanya meminjam dan menjaga, ujarnya meyakinkan. Untuk itu dalam organisasi Porbi ini kita mesti sasiok bak ayam sadan ciang bak basi terutama di Kabupaten Padang Pariaman ini tambahnya. Di sisi lain Bapak Kolonel Purn Kusdianto selaku utusan Ketua Porbi Sumbar Ferry Mulyadi menyampaikan, di organisasi ini pelantikan sangatlah penting karena sahnya sebuah organisasi salah satunya karena pelantikan ujarnya. Kami berharap agenda Porbi Kabupaten Padang Pariaman segera bergulir supaya jangan sampai ada lagi yang mengaku-ngaku pengurus Porbi kita selaku organisasi besar diakui oleh Kemenkumham RI dengan no AHU 0007396, ah, pukul 1 lewat 7, tahun 2019, jadi apabila ada yang mengaku-ngaku juga pengurus PORBI, lihat legalitasnya, adakah yang lebih tinggi pengesahan daripada yang kita miliki, terangnya. Sedangkan beda tua Malilo Pandak yang merupakan salah seorang tokoh niniak mamat Kabupaten Padang Pariaman menghimbau di akhir prosesi pelantikan, kita sebagai orang yang berpikir janganlah seperti lampu togok, api condong kama arah diambui angin. Pengurus porbi yang dilantik hari ini hendaknya menjadi pengurus porbi yang menyatukan, mengayomi untuk mempererat tali silaturahmi di samping membasmi hama babi, pintanya. Untuk itu pengurus dan anggota mesti solid, jangan sampai keluar dari rel berburu yang kami niat mamak titipkan, jangan sampai budaya kita ini dibawa kerana politik yang bersifat kepentingan, tutupnya. Tagar untuk bananan manahan bandiang.